Lampung, yang kami hormati Direktur Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua FKJP, yang kami hormati pimpinan perusahaan dan para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2020, bertempat di Outroom Transmigrasi, dapat kita ikuti bersama acara penutupan pemagangan dalam negeri berbasis pengguna tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lapas basmalah. Tabibun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hadir di sini dalam acara penutupan program kegiatan pemagangan dalam negeri di pandemi COVID-19 agar kami dapat lebih leluasa melaksanakan aktivitas memberi rezeki. Limpahkanlah kepada kami kehidupan yang penuh keberkahan di bawah perlindungan dan petunjuk-Mu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Bapak Insinyur Lukman Shah, Magister Manajemen selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak Yanuar SE/MSI dari Direktorat Bina Pemagangan. Yang ketujuh PT Tunas Mobil Indo Perkasa. Kedelapan PT Tunas Wipa Matra. Dan sembilan CP Eksperta. 10 CP Gabopila Sinar Cetera. 11 CP Anissa Busara. 12 Jenderal Pati Lampung. 13 Os Kacis Citra. 14 Andaran Batik. 15 Hotel Urban.
16 Hotel Busan Tanah Syariah. 17 Hotel Zahid. 18 Rumah Sakit Geraha Husada. 19 Rumah Sakit Muhammadiyah Mikro. 20 Rumah Sakit Islam Mikro. 21 Rumah Sakit Akal Medika. 22 Indonesia Teknologi atau ITEK. 5 Hasil pemagangan tahun 2020 berdasarkan pengamatan di lapangan dan pernyataan dari pimpinan perusahaan dilaporkan kepada hadirin sekalian sebagai berikut. 1. Peserta magang yang akan diterima bekerja atau direkrut menjadi pegawai pada perusahaan di tempat yang bersangkutan magang sebanyak 213 orang atau 71%. Tepuk tangan. Sedangkan sebanyak 87 orang peserta magang atau 29% melaksanakan usaha mandiri sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pemagangan. 6. Biaya kegiatan pemagangan dalam negeri bersumber dari dana dekonsentrasi tahun anggaran 2020 pada IPA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 7. Penutup. Sebelum laporan ini kami akhiri, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, yaitu yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah mengalokasikan anggaran pemagangan. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Forum Komunikasi Jaring Pemagangan Provinsi Lampung. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan perusahaan tempat pemagangan dan para peserta pemagangan yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sebagai wujud terima kasih, akan diberikan trofi kepada 5 perusahaan yang dapat menyerap 100% peserta magang sebagai perusahaan pelopor dalam menekan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Kita juga berterima kasih kepada 5 perusahaan tersebut. Harapan kami di tahun pandemi untuk perusahaan yang lain dapat mengikuti jejak 5 perusahaan sebagai pelopor, yang perusahaan yang dapat menyerap 100% sebagai pelopor perusahaan dalam menekan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini juga akan kami sampaikan piagam penghargaan kepada perusahaan yang telah bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemagangan dan juga kepada para peserta yang telah mengikuti pemagangan dengan baik. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung untuk dapat memberikan arahan sekaligus mengikuti secara resmi kegiatan pemagangan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan surat 188 titipan dari 307 Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Lampiran 1, surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung nomor 188.4 dari 3052 dari 5 Romawi.08 dari 03 dari 2020 tanggal 7 September 2020 tentang pemberian penghargaan kepada pimpinan perusahaan penyelenggara pemagangan dalam negeri. Daftar nama-nama perusahaan penerima penghargaan. Nomor nama perusahaan 7. 1. CP Gabovira Sinar Cemerlang Membatik Tulis Lampung. 2. Kos Tapis Citra Menyulam Kain Tapis Lampung. 3. Indonesian Technology Metro Internet Marketing. 4. PT Lotte Shopping Indonesia Marketing. PT Hari Karya Konstruksi dan Pemetaan.
6 CP Expertal Jasa Plumbing dan Sanitasi, 7 PT Astra Daihatsu Administrasi, 8 PT Tunas Dwi Pamatra Analis Data Ilmu Komputer, 9 Rumah Sakit Atau Medika Perawatan Keparmasian Analis Lab, 10 PT Hero Supermarket Head Giant Pemasaran, 11 Deandra Batik Tulis Lampung Batik Tulis Lampung, 12 Hotel Sahid Perhotelan, 13 Andalan Batik Tulis Lampung Pembuatan Bahan Kain Batik, 14 PT Fajar Agung Marketing, 15 Anisha Husana Produksi Menjahit, 16 Rumah Sakit Muhammadiyah Metro Perawatan, 17 Rumah Sakit Islam Metro Perawatan, 18 Mahkota Pangan Citra Rasa at Holland Bakery Perdagangan, 19 Rumah Sakit Graha Husada Perawatan, 20 PT Siapi Mekanik Kren Operator, 21 Urban Hotel Perhotelan. Lampiran 2 Daftar nama-nama perusahaan penerima trofi dengan penyerapan terbaik. 1. Rumah Sakit Muhammadiyah Metro Kejuruan Keperawatan. 2. Rumah Sakit Islam Metro Kejuruan Keperawatan. 3. Rumah Sakit Graha Husada Kejuruan Keperawatan. Andanan Batik Tulis Lampung Pembuatan Bahan Kain Batik. Dan yang kelima PT Fajar Agung Marketing Garing Pemasaran. Selamat datang di Jambi Insinyur Lukman Syah MM Cap di tanda tangan.